Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, sebelum kalian nonton, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama video aku. Asik. Jadi hari ini aku mau sopehan. Apa sih, Cak? Jadi hari ini aku mau nge-review barang yang sudah aku beli di Shopee. Yaitu aku beli sedotan, kan katanya nggak boleh lagi tuh pakai sedotan plastik. Nah, jadi aku beli sedotan sama aku beli sendok dan garpu. Harganya tahu berapa? Harganya cuma 7.000. 7.000 dan sedotan cuma 7.500. Wow, gila, murah banget kan? Langsung aja. Jadi aku beli ini produk di tokonya namanya, wait, aku lihat lagi. Namanya, maaf ya kalau aku suaranya agak-agak serak-serak becek karena aku lagi kurang enak badan. Jadi kurang enak badan, jadi maaf lah ya. Aku beli di Aones Official. Ini tokonya. Aku beli di situ dan itu murah banget menurut aku yang udah aku searching, cuman toko itu yang paling murah menurut aku. Kalau memang ada yang lebih murah, komen di bawah ya. Langsung aja ya, daripada banyak-banyak cincong. Nih, aku buka dulu gunting. Ini aku belum unboxing sama sekali. Jadi unboxingnya di depan kalian. Kalau dari packaging tuh, ada nama tokonya Aenos tuh. Kalau dari packaging aku kasih mereka bintang 5. Karena rapi banget dan keren. Padat menurut aku, rapi. Langsung aja ya tuh. Wow. Kita gunting ya, guys. Apakah ini? Wow. Tuh kayak gini isi packagingnya. Ya, oke. Aduh, lumayan ya. Susah. Aduh. Oke. Apa ya? Wow. Dalam sini isinya sendok. Tuh. Aku beli sendoknya ada 4. Ini kita unboxing satu ya. Tuh, ini satu warnanya. Tuh, warnanya agak krim ke putih-putihan susu. Tuh, bisa dilihat isi dalamnya. Wow. Tapi isi dalamnya nggak balance sama warna kotaknya. Tuh, isi warnanya pink. Tapi kotaknya warnanya agak-agak krim gitu, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau menurut aku dengan harga 7.000, ini murah banget. Tuh, bisa lihat. Ada sumpitnya, ada sendoknya, ada garpunya. Oke, ini paket. Aku beli 4 pieces. Kita lihat ya, yang kedua sama nggak? Sama nggak ya? Warna kotaknya sama, isi dalamnya. Nah, ini balance. Kotaknya ini, kotaknya warnanya krim, isi dalamnya juga krim. Kalau dari kuat sih, kalau menurut aku, itunya sih sumpitnya. Sendok plastiknya juga bagus kok, tuh, nggak mudah patah. Terus juga si sendok, si garpunya juga bagus. Kalau menurut aku, dengan harga 7.000, ini worth it banget, guys. 7.000 ya, dengan harga 7.000 ini worth it banget. Aku udah lihat sih di mall-mall harga ini nih kalau nggak salah 24.000, 25.000, 35.000. Jadi rata-rata mereka jual pada puluhan ribu. Jadi cuma ditokoin doang kalau menurut aku yang murah. Cuma 7.000. Oke. Okay. Oh, ini jadi aku kan pesannya ada warna ini. Kayaknya memang kotaknya, semua kotaknya warna ini, tapi isi sendoknya aja yang beda. Tuh, yang ini warna hijau. Hijaunya cantik banget guys, tuh sama ya. Berarti memang kayaknya kotaknya semuanya warna ini, isi dalamnya aja yang berbeda. Oke, kita unboxing satu lagi. Aeon brand, ada di sini keterangannya. Bagus sih dengan harga 7.000 dapat kotak kayak gini. Bisa juga sih buat hadiah kalau kalian mau kasih hadiah ke teman-teman kalian hari ulang tahun gitu, bisa. Kalau menurut aku.
susah ya. Tuh, ini lagi. Tuh biru. Ini warna birunya. Oke, kalau itu sih sudah ya kalau dari sumpit. Ini kalau dari packaging ini aku kasih bintang 5 juga. Keren banget sih. Tuh, ada packaging kayak gini dan dibukanya dari sini. Si sedotannya. Keras banget. Lemnya mantap, guys. Lem setan kayaknya. Wow. Wow. Wow, 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 keren. Jadi sedotannya langsung ada pembersihnya dan ini cuma 7.500. Wow, sumpah sih ini murah banget. Kalau menurut aku di toko ini murah banget dan sedotannya juga menurut aku bagus. Tuh. Tuh, enggak mudah patah. Bisa dilihat. 7.500 sudah dapat kayak gini, menurut aku worth it sih. Jadi buat kalian langsung aja yang kalau mau beli barang-barang seperti sendok, sedotan, dan lain-lain, aku rekomendasiin di toko ini. Murah banget, 7.000-7.500. Harganya cuma 7.000-an. Sedangkan di luar-luar, sedotan ini bisa harganya 20.000-an sampai 25.000. Jadi di toko ini murah banget. Dan buat kalian yang jualan, juga bisa beli di toko ini. Nah, mungkin itu aja video dari aku. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dadah!